Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil Kunil. Jadi ceritanya di video kali ini teman-teman, tadi saya sudah meneruskan kegiatan di sini membersihkan area kebun kedua, yaitu pinggiran pagar. Nah teman-teman, jadi sebentar lagi masuk malam, namun teman-teman saya punya rencana di video ini mau bermalam di pondok hutan teman-teman. Di sana saya sudah siapkan semua perlengkapan saya. Oke teman-teman, kalau gitu sebelumnya kita mesti tutup dulu pintu gerbang ini supaya tidak ada sapi-sapi yang terobos masuk. Nah ini pintu gerbangnya teman-teman. Bismillah, mudah-mudahan selama ditinggal kebunnya aman teman-teman. Nah teman-teman semuanya, kawan-kawan, jadi saya sudah menyiapkan ini, kita bawa tikar, sapu, dan juga air minum tentunya, karena sekarang kemarau dimana-mana air kering, jadi kita mesti bawa minum yang bersih. Dan di sini juga kita itu bawa beras dan juga perlengkapan yang lainnya teman-teman. Oke kalau gitu bismillah, mohon doanya mudah-mudahan perjalanan saya ke pondok hutan diberikan kelancaran teman-teman. Tuh, jadi Irsi bersama mamanya sedang di desa teman-teman, jadi mohon didoakan saja mudah-mudahan kita semua sehat. Oke teman-teman, lanjut perjalanan menuju ke pondok hutan. Selamat malam teman-teman. Nah ini kita udah di pondok hutan. Ini kudu hati-hati teman-teman lewat sini karena tangganya udah rapuh. Teman, banyak nyamuk teman-teman. Kita mau bikin api tapi kecil aja di bawah sini ya, karena bahaya, ini kering semua teman-teman. Bahaya kalau kita nyalakan api besar-besar. Nah, di sini kita bikin api di sini. Apa sih ini? Ada kayak gini. Dan ini kok ke sini ya? Ini kita bikin di sini aja. Masih bagus enggak ya ini makanan tadi siang yang dari desa itu. Selamat malam teman-teman, jadi kita mau makan malam, tapi ini ada nasi tadi siang, apakah ini masih bagus atau tidak. Ada juga lauknya, kayaknya masih bagus ya ini. Oke, kita makan dulu teman-teman. Enggak ada piring teman-teman, kita makan sini aja lah. Masih bagus. Nah. Bismillah, mari makan malam. Ini nasi tadi siang teman-teman yang dibawa dari desa. Nah. Thank you.
Jadi sekarang itu kurang lebih sekitar jam 8.30 menit dan saya udah makan, udah istirahat. Sini teman-teman, banyak angin. Tuh. Dan tadi setelah kita menyalakan api, apinya pun udah mati, teman-teman. Tinggal ada asap dikit-dikit. Alhamdulillah nyamuk sudah berkurang. Sendal lupa. Sendal taruh di atas. Suara apa itu, teman-teman? Suara apa ya? Musang ya? Banyak angin di sini. Mau hujan. Nah, teman-teman, jadi saya tuh sebenarnya punya selimut. Selimutnya di pondok sawit dan saya juga pengen lihat kelambu, teman-teman, di pondok sawit yang pertama. Sekarang saya mau menuju ke sana. Kita nggak bawa motor, teman-teman, kita jalan kaki aja. Kita mau tidur di pondok hutan malam ini. Lewat sumur ah. Kita mau lihat suasana sumur. Oh, macam itu. Ting. Oh, airnya. Airnya ada, teman-teman, tapi itu. Teman, jadi seperti inilah kalau di hutan malam-malam. Beda. Suasana siang sama malam beda, cuma itu aja sih. Kita mau ambil selimut sama apa lagi ya, kelambu. Dia ada suara, banyak angin, teman-teman. Hujan itu. Ada orang di sini ya, sepi. Satu bulan lebih nggak hujan. Ini anginnya ini panas, teman-teman. Nggak capek kita. Ini kuntah. Lumayan kenceng anginnya. Angin kenceng banget. Ini botol-botolan, kompor yang harus kita ambil besok lah. Kita mau ambil kelambu, teman-teman. Cek udah kelambunya masih bagus nggak ya? Masih bagus deh ini. Takutnya aja cadangan, takut banyak nyamuk aja dong. Bahaya banyak nyamuk. Bisa tidur. Masih bagus, teman-teman. Thank you.
Kita ambil gas. Alhamdulillah teman-teman, jadi kita udah ambil kelambu, selimut, dan juga kompor, dan juga bantal. Jadi kita mau bermalam di pondok hutan. Sumur lagi itu airnya, ada loh. Alhamdulillah teman-teman, ternyata kelambu ini masih bagus. Ada sih yang bolong, tapi ini dikit-dikit nih. Jadi nggak terlalu lagi nyamuk bisa masuk. Tuh, itu ada bekal kita juga. Nih, kita coba masuk ya teman-teman. Bismillah. Teman-teman, jadi alhamdulillah saya sudah dari kebun sawit ambil kelambu, selimut, dan juga bantal dan juga kompor. Takutnya nanti malam kita lapar, jadi kita bisa masak teman-teman. Ini teman-teman cerita saya kenapa saya bermalam di sini, supaya besok kita pagi-pagi bisa langsung kegiatan di daerah sini, entah di sini ataupun di kebun sawit teman-teman.
Selamat pagi teman-teman. Jadi alhamdulillah setelah kita bermalam di sini, sekarang udah masuk pagi teman-teman, dan kita coba untuk ambil air sumur. Dan ternyata air sumurnya ini masih bau dan juga gak jernih teman-teman. Kita mesti tunggu hujan teman-teman biar air ini bersih. Ada tupai teman-teman di sana. Lihat kemana dia. Itu tupainya. Nah itu tupai, kelihatan nggak kalian? Itu tupai teman-teman. Nah kebun sawit kita teman-teman, tuh matahari sudah mulai muncul. Dan di pagi ini saya mau memindahkan barang-barang yang ada di pondok itu. Kita amankan dulu di pondok itu. Kompor ini tuh masih bagus teman-teman, gasnya aja yang hilang. Oke teman-teman, jadi ini barang-barang yang masih bisa kita bawa, tuh masih bisa kita manfaatkan. Dan sebenarnya sebagian teman-teman sudah saya bawa ke sana semua. Ini ada kompor, dan ini udah lama kita bawa ke sini piring-piringnya. Tuh, ini sudah piring kita gunakan di sini. Dan ini wadah-wadah air pun sudah lama kita bawa ke sini teman-teman.
Alhamdulillah teman-teman, jadi barang-barang yang ada di sini sudah kita pindahkan ke pondok sawit. Lokasi ini pun sudah kita bersihkan, bagian luar sudah kita bersihkan, begitu juga bagian dalam teman-teman. Nah ini sudah bersih, jadi alhamdulillah. Makasih kalian sudah mengingatkan saya untuk membersihkan ini sehingga tempat ini sekarang sudah bersih teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Apabila kalian suka, jangan lupa bantu like, share, komen, dan juga subscribe teman-teman. Oke, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Dapat ini ada kelereng yang dulunya ini bekas untuk mengusir burung, hama padi, dan sekarang ini akan berfungsi untuk kita mengusir burung betet teman-teman menggunakan ketapel. Oke teman-teman, kalau gitu kita lanjut kegiatan.